Hai, selamat datang ke episode 2 Hari Raya Stories. Siapa yang tak dapat tengok episode 1, korang boleh tengok kat sini. Sini. Boleh? Okay. Siapa yang dah tengok sekarang nak tengok episode 2, inilah. Episode 2 kita bermula dengan tabiat budak-budak moden yang mindset dia macam kampung. So boleh datang je nak raya-raya rumah orang. Macam kita ada duit juga kan. So juga, kalau yang bisnes apa, okey kan, tak boleh juga. Tapi kerana kita orang yang family fear sikit, kau tengok apa jadi kau budak yang nak raya sini. Tahu nama dia sangat violent lah. Nama dia boleh dikatakan macam maki. Kalau siapa nak tengok, tengok lah. So apa soal? Kima! Mat! No, lawa apa? Kima! Assalamualaikum. Yan, sini tengok lo. Cepat. Lawa apa? Kima. Ha, best kan? Betul tak? Sekarang pula kita tengok pasal advertisement. Betul macam advertisement kat TV semua dalam tunjuk kan. Yang pasal apa, diorang datang tempat-tempat yang susah, kononnya nak tolong, diorang bagi tolong kan. Ini kita punya version of orang datang, pakcik-pakcik mana datang, macam datang tempat rumah-rumah gini untuk tolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk kaki kanan. Tepuk mata pakai kasut. Mari kita. Madam,
Selamat datang balik. Okay, sekarang pula video kita pasal ucapan-ucapan Ahmad Raya tu. Macam orang betul-betul je kat luar negeri tu. Tak tahu padahal orang kat Singapura je. Kau setakat rekod je sendiri luar negeri macam lain. Tak ada. Yuk kita memang episode tu. Kami di Paris, France mengucapkan semua keluarga di Singapura kami. Selamat Hari Raya.